Ramadan Berbagi Takjil, Ebo Entertainment bersama Ormas Manggala Garuda Putih MGP dan Karang Taruna RW 04 Desa Mekarsari yang dilaksanakan di pertigaan Jalan Pasir Kihiang, Kecamatan Ngampah, Bandung Barat. Kegiatan bakso kali ini selain untuk menumbuhkan jiwa sosial juga untuk menjalin tali silaturahmi, kekompakan, serta kesolidan bersama. Sebanyak 500 takjil dan 1.500 masker dibagikan kepada para pengendara dan pejalan kaki yang melintasi wilayah ini, tutur Harry Ebo selaku owner Ebo Entertainment. Kita gabungan dari yang tertib. Ebo Entertainment dan juga para pengendara setempat. Hari ini kita membagikan takjil dan masker sebanyak 1.500 lebih kita bagikan hari ini. Dan takjil dibagikan sebanyak 500 jaga protokol. Protokol kesehatan. Beliau pun berharap semoga kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan untuk saling berbagi di bulan Ramadan. Selaku Wakil Ketua MGPP Aceh Ngamprah, Bang John mengatakan, jihad kali ini meskipun persiapannya kurang dari 1 minggu, namun tetap berjalan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nih, 1 minggu dari kemarin gitu. Alhamdulillahnya acaranya lancar. Tahun-tahun kedepannya lebih sukses dari tahun ini. Amin. Dan dari silaturahmi dan tidak membedakan golongan ras dan ataupun suku. Ada organisasi yang benar-benar diakui oleh pemerintah. Hal yang sama diungkapkan Ketua Karang Taruna RW 04. Kegiatan ini sudah mendapat perizinan sebelumnya, yang mana dalam kegiatan tersebut diawasi Binmas dan Babinsa hingga selesainya acara tersebut. Terima kasih, itu kan sangat bagus sekali kegiatan ini. Pemerintah setempat, Bapak RW, ini RW 04, terima kasih saya telah mendukung acara ini. Semangat hidup lah ya, itu kan sudah jadi aturan. Gimana pun tentang kopi masih ada, jadi tetap saja kita pakai protokol kesehatan sehari-harinya, minimal pakai masker. Teman saya satu, mudah-mudahan si corona ini mantau ke negerinya. Semoga kedepannya Ebo Entertainment bisa selalu kompak dan sukses selalu. Hanya lebih maju lagi, lebih aktif ya, lebih semangat ya. Oke. Ramadan. Dudi Kotok Hadas TV mengabarkan.